Gimana kok? Kita udah semakin dekat dengan hari pertempurannya. Kita harus pikirin mateng-mateng. Strategi buat ngelawan geng Volka. Kok, gimana kalau kita minta bantuan si Robby aja? Siapa tahu dia bisa bantu kita. Gua pikir lu bakalan nolongin gua dari ancaman geng Volka. Tapi apa? Lu sekarang asik-asikan nongkrong sama teman-teman baru lu. Aras. Kalau lu punya masalah, lu jangan sungkan-sungkan bilang ke kami, Ras. Kami kan masih bagian keluarga lu. Lu kenal sama mereka, Ras? Mereka kan... Jadi gimana? Kapan kita bisa ngabisin Volka? Sekarang gue nggak punya lagi siapa-siapa. Teman-teman gue nggak tahu pada kemana. Andai aja waktu bisa diulang kembali, gue pengen terus bersama kalian yang dulu, nyanyi bareng, canda tawa bareng, nongkrong sampai pagi, ngobrolin tentang impian kita masing-masing. Sampai gue kepikiran kalau kita udah tua nanti, kita bakal kumpul bareng lagi, terus bercerita tentang masa lalu kita yang dulu, waktu kita masih bersama. Gua kangen kalian semua, guys. Hidup gua gak bakalan berwarna kalau gak ada kalian. Makasih kalian udah warnain hidup gua, walaupun itu cuma sebentar. Dan akhirnya kita berpisah dengan kepentingan masing-masing. Bang Fanzo? Oh iya, dia kan masih di penjara ya? Kayaknya gue harus jenguk dia. Siapa tahu dia ada saran buat gue harus ngapain nantinya. Di sini ternyata si Gunyuk. Apa-apa nih? Hah, banyak omong lu. Hajar dia. Zen? Zen, lu... Kenapa? Lu seriusan mau bantu gua buat bentro sama geng Volka? Gua pikir lu udah... Gua dulu mungkin pernah kehilangan salah satu teman gua yang membuat gua trauma buat kembali lagi ke era berandalan, dan gua belum bisa ngobatin rasa trauma gua saat itu. Tapi, gue udah tahu alasan kenapa teman lu yang rambut merah itu pengen ngalahin geng Volka. Bro, gue salut sama lu. Lu masih mikirin teman lu di saat lu udah selesai dengan masalah lu. Dan alasan gue buat bantu lu juga karena gue nggak mau kejadian yang buat gue trauma itu terulang kembali. Jadi, gue bakalan kasih semua kekuatan gue dan anak-anak geng Scorpio Gen 1 buat nguatin geng ini. Gue umumin
kalau gue dan anak-anak geng Scorpio Gen 1 resmi gabung ke geng Darkness. Perintah lu adalah kewajiban gue sekarang. Hah? Gue masih gak percaya. Seorang dosen ngomong gitu. Gue kenal banget sifatnya. Dia orangnya keras kepala dan gak bakalan pernah sama sekali tunduk sama orang lain. Tapi kenapa dia mau jadi bawahan Darko? Ah, kenapa gue mikir gitu? Seharusnya ini bagus untuk memperkuat geng Darkness. Makasih Zen, gua harap kita bisa bekerja sama. Sahabat sejatiku, hilangkah dari ingatanku di hari kita saling berbagi. Dengan kotak sejuta mimpi, aku datang menghampirimu. Ku perlihatkan semua hartaku. Kita selalu berpendapat, kita ini yang terhebat. Kesombongan di masa muda yang indah. Aku raja, kau pun raja. Aku hitam, kau pun hitam. Aku teman lebih dari sekadar